warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa. Ahmaduhu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما بعد, yang kami hormati panitia pelaksana pada acara pagi hari ini, yang kami hormati, beliau adalah Ibunda Ratri dengan Mbak Isna dan seluruh panitia yang melaksanakan acara yang fa insyaallah penuh dengan berkah ini. Amin. Yang kami hormati seluruh organisasi yang hadir pada pagi hari ini, yang kami tak bisa sebut satu persatu, namun tak mengurangi rasa ta'zim kami, mudah-mudahan dari berbagai organisasi yang hadir pada pagi hari ini oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang banyak. Amin. Diberikan jalan yang baik oleh Allah untuk menuju kepada ilahi Rabbi. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama dapat berkumpul bermuajahah dalam satu majlis yang fa insyaallah majlis ini diberkahi oleh Allah, dirahmati, sehingga kita mendapatkan sesuatu atau hadirnya kita ke majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai amal baik, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang baik pula. Amin Allahumma amin. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan alhamdulillah wa syukrulillah, karena Allah telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, baik itu berupa kesehatan, berupa rezeki yang namanya ya makanan, mata kita bisa melihat,
kita bernafas tanpa bayar, luar biasa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salawatullah ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai penuntun, panutan untuk kita sekalian, sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya ini dibilang tausiah bukan, karena kami ini sebenarnya bukan ustaz, bukan kiai, ya bukan mubaligh. Terus apa? Ya, kami ini hanya berusaha ingin coba berbagi sedikit ilmu yang kami tahu. Kenapa? Kayau, semangat kayau. Meskipun sedikit, mudah-mudahan nantinya manfaat bisa diamalkan oleh kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita bisa lebih baik. Amin Allahumma amin. Kami ditunjuk oleh panitia. Kata panitia, kami ustaz tidak mau, atau biar gak usah cari ustaz lagi, ya sudah satu paket aja dari Anas di sofa. Ya tausiahnya, ya kiro tilawahnya, ya apa pembacaan apa namanya? Ya pokoknya semuanya. Setelah kiro, sari tilawahnya, ya semuanya, ya nyanyinya, ya semua. Borongan. Terus borongan, ya udah borongan. Kami pikir-pikir, okelah. Ini sebuah tantangan bagi kami. Kami coba pada pagi hari ini ingin berbagi sedikit ilmu. Kami punya satu tema yang ingin kami bagi buat ufti-ufti sekalian. Satu tema, tiga amalan sebagai wadah, tutup dan kunci dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti tiga amalan ini kita bisa amalkan bersama sehari-hari, sehingga kalau kita insya Allah istiqomah dengan tiga amalan ini, insya Allah kehidupan kita oleh Allah akan dijadikan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kami bertiga sudah kami bagi dari tiga amalan ini. Saya satu, Ami Walid ini satu, terus Ahmad Aidul Rafiq ini satu. Jadi yang disuruh pertama kali saya, karena paling tua. Ya gak apa-apa lah, emang tua sih. Tapi tua-tuanya orang yang muda. Meskipun muda, kalau muda-mudanya orang yang tua, tetap muda, dan saya yang tua. Gak faham? Faham, alhamdulillah. Kami coba satu amalan sebagai wadah. Kami kebagian wadah. Tahu wadah kan? Tempat. Kalau mau kita mau ngambil air, ya butuh wadah, butuh tempat. Ya, entah itu gelas, entah itu ember, entah itu apa. Satu amalan ini luar biasa, sangat dahsyat, sangat ampuh manfaatnya. Kenapa? Capek. Oh, monggo duduk sampean. Nanti kalau sudah kembali, duduk di bawah. Nah, nanti kalau sudah bagiannya, monggo berdiri. Begitu. Biar adil, masa saya sendiri. Pakainya dilepas. Gitu. Oh, pakai kursi. Alhamdulillah. Memang tadi. Oh benar, ini alhamdulillah. Mohon maaf ya, minta izin ya, nggak apa-apa duduk di atas ya. Alhamdulillah. Oh iya, ada yang tanya bahasa
Bahasa Hongkongnya capek itu apa? Hui. Hokui. Hui. Harus harus di hokui gitu. Hokui. 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 Udahlah, kata Mbak satu Mbak Rina. Karena nggak benar mungkin logat saya ini. Udahlah, nggak usah belajar lah, susah. Satu tahun nanti di Hong Kong baru bisa. Oke, kami lanjutkan kembali kepada topik. Satu amalan ini luar biasa dahsyatnya. Kalau kita bisa istiqomah, kita bisa mengamalkan sehari-hari dengan istiqomah, insya Allah Allah menjamin dengan satu amalan ini. Mudah-mudahan nanti ketika kita kami sampaikan semuanya, kita bisa amalkan. Amalkan ya, insya Allah mudah-mudahan. Satu amalan ini berupa yang namanya istighfar. Sebenarnya amalan ini sudah sehari-hari kita amalkan. Sehabis sholat wajib atau fardu, ya kita selalu baca ini. Tapi kita tidak tahu apa faedah atau manfaat dari istighfar ini. Sebenarnya sangat luar biasa, mahadahsyat, mahadahsyat. Rasulullah saja yang sudah dijamin kehidupannya oleh Allah, sudah dijamin kebaikannya oleh Allah, dan sudah dijamin oleh Allah bahwa Rasulullah ini akan masuk surga dan ditempatkan di suatu tempat yang sangat mulia yang disebut Maqamam Mahmuda, tempat yang sangat mulia di surga. Akan tetapi Rasulullah dalam satu hari tidak kurang membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kita baca berapa? 200? Kalau Rasulullah itu kan sudah dijamin oleh Allah, baik di dunia sampai ke akhirat, bahkan di surga oleh Allah itu sudah diberi tempat yang sangat mulia, yang saya bilang tadi Maqamam Mahmuda. Akan tetapi beliau sudah 100. Berarti kalau kita yang belum tahu atau belum diketahui mana tempat kita, entah itu syukur-syukur kalau di surga, meskipun tempatnya ya paling bawah lah, kelas apa ya, bukan kelas hotel, bukan ekonomi lagi, lost man, gak masuk hotel itu, lesehan. Mending kalau masih seperti itu, kalau kita ke neraka. Ya Allah Binda, mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat Rasulullah nanti di akhirat, sehingga kita kebagian yang namanya payung selawatnya beliau. Amin. Sehingga ketika manusia ini nanti oleh Allah dibangunkan di yaumul ba'ts, hari kebangkitan, ketika pada waktu itu matahari sejengkal di atas kepala kita, bayangkan kalau musim panas di Hong Kong sampai berapa derajat? 40 derajat. Panasnya luar biasa. Apalagi kalau matahari satu jengkal di atas kepala kita, luar biasa, pasti mendidih otak kita, pasti mendidih. Hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu payung syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean pernah baca, mungkin nanti ini ada nanti penjelasan dari salah satu teman kami ini, selawat sedikit kami kutip ada di apa ya? Tadi kami sudah lantunkan, kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima'i,
ketika semua manusia dibangunkan oleh Allah dan kebingungan mau kemana ini, matahari sudah satu jengkal di atas kepala kita, bingung mau mencari pertolongan kemana. Kemudian bangun semua memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, payungi kami dengan syafaatmu, payungi kami dengan syafaatmu. Akan tetapi tidak bisa bohong, saya setiap hari ya Rasulullah membaca selawat cinta kepada panjenengan. Tidak bisa dibohongi, sudah ketahuan mana yang suka baca selawat, mana yang selalu baca istighfar, itu sudah tidak bisa tawar. Kalau orang yang sudah masuk ciri-ciri orang yang mendapatkan payung syafaat, maka akan bersinar orang itu, jadi tidak bisa bohong lagi. Kembali ke pembahasan awal, istighfar ini luar biasa. Rasulullah saja tadi saya sampaikan tidak kurang dari 100 istighfar. Kita berapa satu hari baca istighfar, Bu? Mbak? Berapa? 3 kali. 3 kali. Ada. Rasulullah saja 100 kali dalam satu hari. Yang sudah dijamin oleh Allah bahwa Rasulullahnya akan masuk surga. Tapi kita coba berpikir, coba kita selalu perbanyak istighfar, karena istighfar ini luar biasa manfaatnya. Ada satu cerita, boleh saya cerita sedikit? Di Madura itu ada satu kiai yang sangat karismatik, luar biasa, sehingga jangankan hanya orang Bangkalan, Madura, Jawa sekalipun, bahkan ke luar negeri, satu kiai ini insya Allah sudah dikenal. Beliau namanya adalah Syekhona Muhammad Khalil, atau kalau orang Jawa kenal, Mbah Khalil. Biasanya pernah dengar ya? Pernah dengar. Biasanya kalau orang-orang Jawa ziarah tur Wali Songo, biasanya pasti mampir ke Mbah Khalil ini. Satu ketika Mbah Khalil ini kedatangan 3 orang tamu yang berbeda-beda waktunya dalam satu hari. Anggaplah pagi, siang, sore. Di pagi hari Mbah Khalil ini ada seorang tamu datang berniat untuk minta barokah kepada Mbah Khalil ini. Kemudian beliau bilang, Mbah Khalil, kami datang ke sini, kami sowan ke sini mau minta barokah ke panjenengan, karena di desa kami ini sudah lama sekali kekeringan, dilanda kekeringan, susah mencari air, apalagi yang buat nyuci baju, cuci piring, minum saja sangat susah sekali. Kemudian apa kata Mbah Khalil ini? Perbanyaklah baca istighfar. Sudah. Kemudian seorang tamu ini pulang. Kemudian di siang harinya kedatangan tamu lagi Mbah Khalil. Sama seperti yang tamu yang pertama, satu tamu ini bilang, Mbah Khalil, ada yang ingin kami sampaikan. Kami ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Akan tetapi oleh Allah, saya ini sangat dipersulit untuk mendapatkan rezeki. Sangat, bahkan yang mau dimakan sehari-hari bersama keluarga ini sangat kesulitan. Kemudian Syekhna Khalil bilang lagi, atau Mbah Khalil, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian singkat cerita, satu tamu lagi datang ke Mbah Khalil. Datang lagi Mbah Khalil, kami ini ada yang mau saya sampaikan kepada panjenengan.
saya ini sudah lama sekali berkeluarga, sudah kawin atau sudah nikah, sudah lama bertahun-tahun. Akan tetapi oleh Allah kami ini atau saya dengan istri saya ini belum juga sampai detik ini dikaruniai seorang keturunan. Padahal kami sudah berusaha ke dokter, ke paranormal, ke semuanya sudah kami coba. Tetapi Allah belum mengkaruniai seorang keturunan kepada kami. Kemudian Mbah Khalil bilang apa? Istighfirullah, perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian pulang, singkat cerita, tiga tamu ini bertemu. Akhirnya saling tanya. Yang pertama tadi tanya ke yang kedua, dari Mbah Khalil, iya, ngapain? Saya cuma itu mau minta barokah, karena saya ini di desa saya sudah lama sekali kekeringan, sangat sulit mendapatkan air. Kemudian yang tanya lagi yang kedua, yang satu, kamu? Iya sama, saya dari Mbah Khalil. Saya bilang tadi saya ini sudah bekerja bertahun-tahun, tapi sangat kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Yang ketiga pun begitu ditanya, dia ditanya, kamu ngapain? Ya, saya cuma apa itu belum dikaruniai keturunan sampai saat ini. Padahal saya sudah bertahun-tahun berusaha ke dokter, ke para medis semuanya, paranormal semuanya sudah saya coba. Akan tetapi sampai detik ini belum dikaruniai keturunan. Terus berembuk, tiga orang ini berembuk. Mungkin Mbah Khalil ini cuma salah. Masa ada tiga masalah kita ini kok solusinya cuma satu? Solusinya sama. Kita disuruh memperbanyak baca istighfar. Padahal kita kan beda-beda masalahnya. Begini aja. Ayo kita balik sama-sama ke Mbah Khalil. Kita bilang ke Mbah Khalil. Akhirnya kembali, sepakat. Setelah kembali ke Mbah Khalil, ketiga tamu ini kemudian langsung disambut oleh Mbah Khalil. Loh, kenapa kalian kok balik lagi? Begini Mbah Khalil, kami ini kan ada tiga masalah. Kok solusinya sama disuruh baca istighfar? Disuruh memperbanyak baca istighfar? Mungkin sampean salah Mbah Khalil. Loh, tidak, itu sudah benar. Itu bukan saya yang bilang. Itu yang bilang Allah Subhanahu Nah wa ta'ala. Kemudian Mbah Khalil membacakan satu ayat, faqultustaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Firmannya Allah. Kemudian diartikan oleh Mbah Khalil, perbanyaklah membaca istighfar, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Setelah memperbanyak baca istighfar, yursilis sama alaikum midroro, Allah akan menurunkan air dari langit yang sangat deras sekali. Luar biasa, bukan main-main istighfar ini. Meskipun kita baca atau kita tidak sama sekali. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin, Allah juga akan memberikan harta terhadap kalian. Wa banin, terhadap kalian juga akan diberikan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah juga akan menjadikan satu kebun untuk kalian semua. Wa yaj'al lakum anhara, Allah pun juga akan memberikan atau menjadikan sungai-sungai untuk kalian semua. Luar biasa. Satu istighfar mencakup tiga solusi. Tiga masalah. Tiga masalah bisa
dihancurkan dengan satu solusi, perbanyak-banyak istighfar. Fakultustagfiru innahu kana ghaffara. Jadi tamu yang pertama tadi mengadu kesulitan air, yursil sama alaikum midroro. Kalau sudah banyak istighfar, air akan diturunkan oleh Allah. Wayumditkum bi amwalin, yang kesulitan cari rezeki akan diberikan harta. Wabaniin, yang sudah menikah atau berkeluarga yang sangat lama sekali belum dikaruniai keturunan. Wabaniin, maka Allah akan